Kamis malam 26 Juli 2018, Musabaqoh Tilawatil Quran ke-48 tingkat Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Kabupaten Batanghari secara resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Muhammad Dianto. Pada malam penutupan tersebut, turut dihadiri oleh Wakil Bupati Batanghari Sofiah Yusuf serta para bupati, wali kota, dan sekda seprovinsi Jambi. Selain itu juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Jambi dan daerah setempat. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Batanghari Sofiah Yusuf menyampaikan bahwa sebagai tuan rumah, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan selamat kepada peserta yang berhasil meraih juara pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi ini. Meski kegiatan ini telah selesai diselenggarakan, Sofia berpesan kepada seluruh hafilah agar dapat menjadikan ajang MTQ ini sebagai sarana silaturahmi, serta meningkatkan pemahaman atau nilai-nilai luhur Al-Quran yang bersifat universal. Bapak Gubernur, para undangan dan hafilah yang terhormati, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya, kita semua diizinkan malam ini dapat menghadiri dan mengikuti acara penutupan musabaqoh. Dalam perhelatan akbar MTQ ke-48 tingkat Provinsi Jambi ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur keluar sebagai juara umum dengan perolehan nilai tertinggi 92 poin. Sementara Kota Jambi berada di posisi kedua dengan nilai 82 poin. Dan posisi ketiga diraih tuan rumah yakni Kabupaten Batanghari dengan nilai 57 poin. Pirdana Atrio, Jambi TV.